Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya membuat konten tentang cangar guys. Yep. Kali ini yang part ketiga ya. Setelah tadi part kedua nanjak, terus kita part ketiga ini. Yuk, kita pakai seatbelt. Jangan seatbelt, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita matikan AC karena ini masih menanjak ya. Kita start dari pemandian cangar ya. Sen kanan. Awas. Yuk, hopper kedua langsung. Nah, dari pemandian ini ada satu tanjakan lagi yang cukup ekstrim, yaitu nekuk gini ya. Jadi kita harus siap-siap, jangan lengah, jangan lengah. Kita harus hafal ya. Cek GoPro aman ya, aman. Oke, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini agak sepi ya. Dari sini ya kita agak ngebut. Ini loh, yuk ambil sisi luar. Nah, pakai gigi dua, oke, masih bisa guys, masih bisa pakai. Yang penting kita pakai sisi luar. Kalau kemarin yang wuling itu pakai sisi dalam, jadi bannya agak ngangkat, cicit. Kalau ini kita pakai sisi luar, soalnya ini mobilnya nggak sebegitu kuat 1200, tapi menurutku nggak begitu kuat, masih kuatan Karimun ya. Masih kuatan si Karimun. Nah, awas. Ini juga agak menanjak lagi, terus nekuk ke kiri. Nah. Terus salah sini. Nah, ini kita sudah memasuki daerah batu, guys. Soalnya sudah ada ini. Nah, tanduran-tanduran ini. Nah, ini kita juga awas ya, si klakson ada mobil. Juga tengah ya niku ya. Hopper 1. Yo, blaber lu. Spin, cheat. Nah, kalau pakai gigi satu gitu, kalau kita injak gas agak dalam, dia spin, cheat. Ya, khasnya FWD ya, penggerak depan. Pakai gigi satu dulu. Nah, awas. Nah, ini masih aman lah. Kalau sudah daerah sini sudah aman. Ini, oh, ala potong rambut. Asik guys, anak potong rambut di sini. Hopper kedua, setengah kopling buka gas yo. Jadi kalau ditanjakan ya kayak gini guys, harus bakar kopling, cicit. Setengah kopling gas, kasih klakson. Cuman banyak orang yang turun itu nggak berani ke kiri, lengah terus gitu loh. Entah kenapa mereka itu. Kalau sudah tahu turun itu ngerem. Nah ini awas, menanjak, kasih klakson, tarik, pakai gigi dua, yo. Kalau momentum gini nggak ada motor aman, tapi kalau ada motor, wah, kriwe. Kayak kemarin di video kemarin yang part 1 naik itu kan kita sempat melorot. Nah, kita sempat melorot pakai yang kali ya ini. Soalnya depan ada motor, mau tak gas itu takutnya nanti nutul motore. Nggak digas itu motore gini-gini, goyang-goyang gini kan, ya bingung. Akhirnya kita yang teguan kesedak akhirnya. Mau nyoba lagi start dari awal, nggak bisa spin, soalnya terlalu nanjak ini. Akhirnya mundur pelan-pelan gini. Nah, sebelah kiri ini kayak ada hidroponik inget bu. Apa jenengnya tanaman baru, apa lahan baru, pembukaan baru. Nah itu, ada hidroponik. Nah, ini kita sudah menuju batu. Dari sini sudah aman. Insya Allah sudah aman, gak ada tantangan nih. Gak ada tanjakan ekstremis, aman. Kita tinggal menikmati pemandangan. Menikmati udara dingin, hawanya dingin guys. Awas. Nah ini udah nggak lengket guys. Nah. Oke. Mohon maaf guys, ini lepas, jadi nggak usah ini ya, copot. Awas. Nah ini rest area. Pas. Ini AC-nya masih saya off-kan ya. Saya off-kan aja soalnya udaranya dingin. Dinyalakan pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah ini kalau Brakseng. Apa jenisnya? Cafe. Tapi hanya motor guys. Kalau mobil di sini.
Terus sebelah kanan itu kabutnya sudah mulai turun kayak di Bromo guys. Nah itu ya pas. Nah kalau turun gini kita ambil yang sebelah kiri. Ambil yang sebelah kiri. Awas tikungan blind spot berdua. Yuk salib. Nice. Oh HP an wong itu. Awas. Nah kalau tikungan gini kita ambil yang paling kiri. Soalnya takutnya ada orang yang nanjak. Itu kan gak banyak supir yang paham gitu loh. Rata-rata orang turun itu ngambil tengah dia. Padahal gak penting juga turun itu. Kewampang padahal. Jadi gak usah takut. Strawberry. Nah ini lurus terus ini sampai batu sampai selekta. Kita oper 3 biar RPM-nya gak teriak. Nah, awas dilucur ya rem. Masih klakson. Lepas rem. Nah rem lepas. Oper kedua. Pas. Nah ini juga strawberry. Oper ketiga. Nah awas, ada mobil jajak. Kita tutup biar gak berisik guys. Nah ini cukup sepi kondisinya ya, terhitung sepi. Nah kita sudah masuk ke perkampungan guys, sudah lepas dari hutan, kawasan hutan Kacangar ya. Ini sudah masuk perkampungan. Awas, guys, arah batu kok ya. Tidak lagi klakson. Oke, kita terus dulu lurus. Rem. Nah, ini kita tinggal ikuti jalan tol ya sampai selekta nanti ya. Ini tahu foto ya. Sekarang kita foto juga di sini guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita nyalakan AC guys karena sudah turunan kok. Gampang. Handbrake lepas, matikan AC dan kanan, berhentikan supir. Nah.
itu ya, sebelah kanan itu ya, pengeluaran guys. Siap sopi ya guys. Pinggir misalnya hutan. Lurus ini sampai ke jalan yang berkelok ya, jalan berkelok-kelok yang banyak ininya, banyak bakul stroberi. Nah. Woi, itu pengen tak? Kecut mana? Oh durian. Durian itu mau tak? Mulai gede. Sopi guys, sopi sopi. Ini hari Sabtu ya guys ya. Nah, tetap lurus. Masuk ya. Pop. Yang mini guys, truk mini. Nah ini kita. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah ini sudah selesai beli buah. Kita starter, bismillah. Oper 1. Plus. Nyalakan AC ya. Awas, tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Guys, masih banyak motor, pelan-pelan. Oke, tunggu datsunnya dulu. Ya, setelah datsun, yuk. Dan nanjak lagi, nanjak turun gini guys.
koper kedua. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bakso guys. Maaf bakso. Harun dulu alam. Nah ini ayo. Kita. Ayo. Pengen dah. Oke kita tikungan. Tarik terus tambahi lagi pakai tangan kiri. Nah seperti ini caranya. Jadi kalau menikung. Kita oper ketiga dulu. Oke, depan ini tikungan ke kiri, tangan kiri ke tengah, tarik, lepaskan. Nah, seperti itu guys. Nanti kita turun ke bawah sana, sampai ke bawah. Ke bawah ada jalan. Nah, awas, kanan kiri. Nah, kasih klakson dulu. Oper kedua. Nah, pakai putar gini bisa, cuman rawan lepas nanti. Tarik lagi, tambahi. Nah, seperti itu guys. Awas, wih, banyak pengikuti guys. Awas, tangan kiri di tengah, tarik, tambahi pakai tangan kanan, lepas. Awas, ada elep, ambil lajur kiri, tangan kanan di tengah, tarik, tambahi pakai tangan kiri. Nice. Belah kiri, nah, tengah, tarik, gini. Nah, ke kanan lagi. Ular namanya. Tengah tarik, tambahi sebelah kiri. Nah, seperti itu guys. Lepaskan. Ini lepas guys. Lepas. Oke. Nah, ini juga ada bakso. Rata-rata di sini bakso guys, makanannya. Ini simpel. Ini tikungan ke kiri, taruh tengah, tarik, lepaskan. Nah, tangan kanan di tengah, tarik, lepaskan. Nah, seperti itu guys. Ini kita pakai gigi dua biar engine break ya. Tikungan ke kiri, tangan kiri di tengah, tarik, tambahin pakai tangan kanan, lepaskan. Nah, seperti itu guys. Oh, itu panen guys. Panen. Seperti apel. Apel jeruk strawberry, tangan kanan tarik, tambahi. Nice, foto. Awas, wih, plat A, waduh. Oper ke tiga. Oke, kita geser ke kanan. Nah, depan ini ya. Rem, awas, kita geser ke kanan. Awas, nah, papasan. Nah, depan ini termasuk kosong ini, termasuk apa jenisnya? Sepi. Awas, rem. Nah, ini tikungan ke kiri, tangan kiri siap di tengah. Kemudian tinggal kita tarik sampai ke bawah, tambahi pakai tangan kanan. Nice, seperti itu guys. Nah, kita geser ke kanan kayak gini. Badan ikut belok-belok kalau pakai cara seperti ini. Enak pakai yang tarik, pakai tangan satu gini loh. Nah, gini, tangan kiri, tarik gini, lepas. Nah, ini kita lurus aja, gak usah belok-belok karena sepi depan. Nah, awas. Tarik pakai tangan kiri. Oke, lu ki banyu apa kok? Oke, kita tangan di tengah, tarik. Nice, tambahi pakai tangan kiri.
tangan kanan di tengah, tarik. Oke, okay, lo enak guys. Kemudian tikungan ke kiri, tangan kiri, tarik. Lepas, tangan kanan tarik. Lepas, tangan kiri tarik. Awas, jeluk bal, lepas. Nice, seperti itu guys. Lepas, jeluk bal, oke. Nah, depan itu ya, tikungan ke kanan. Jadi tangan kanan di tengah seperti ini. Oh, panen ini guys. Tarik sampai tengah, terus sampai pakai tangan kiri. Musim panen ini guys ya, bulan panen ini. Tarik tengah, tambahi pakai tangan kanan seperti ini sampai ke tengah. Nice, seperti itu guys. Awas, geser kiri, balas kanan. Nah, lalu tikungan ke kiri, siap-siap. Tangan kiri di tengah, tarik, tambahi. Nice, seperti itu guys. Awas, blind spot. Oke. Nah, di kita ke kanan, tangan kanan di tengah, tarik, terus tambahin pakai tangan kiri seperti itu guys. Nah, awas. Ya, oke, kita ngikuti jalan ini. Tarik kanan, tambah pakai tangan kiri, lepaskan.